Oke, Bang Edi, kata Tsubasa Dream Team. Iya, kali ini gue akan review si Hinorioma ya, Dreamfest terbaru. Dan seperti biasa, pakainya konsultan ya, karena gue gak pernah dapat. Ya kapan gue dikasih Dreamfest baru ya. Isinya Dreamfest lama terus perasaan. Oke, Hinorioma gue rasa ini bagus sih. Dan gue kemarin sempat bilang mirip-mirip Nita ya. Ya emang mirip kalau di shot kedua ya, cuma shot pertama ini bagus banget ya. Ya, ball good, momentum juga lumayan ya. Colok Raiju Tornado lebih mantap ya kalau punya. Kalau nggak punya ya usahain Hackball kalau nendang ya. Karena perbedaan momentumnya juga lumayan berasa ya, Hackball sama shot ground selain Raiju Tornado ya. Oke, kemudian dia ada FBS, ada Stamina Killer DF, ini belum gua buka. Cuma ya udahlah ya, gak usah dibuka ya, orang gak nambah stat juga ya, skill block cancel, penalti area master 10%, ada bond, 3 agility club sama 3 agility ya. Gua rasa gampang sih nyalainnya ya, soalnya tim-tim agility club sama agility lumayan gampang carinya ya. Maksudnya yang bagus-bagus itu banyak, jadi gua rasa kalian gak perlu totem untuk aktifinnya ya. Oke, kemudian untuk limit break, gue fokus ke dribble sama shot. Gue rasa pasnya kurang kalau dinaikin ya. Cuma kalau kalian naikin juga terserah, gak apa-apa ya. Cuma gue rasa gak usah ya. Soalnya, daripada stamina buat wancu, buat shot aja. Jadi gak usah wancu, gak usah dribble, fokus shot. Mirip-mirip Hyuga Club ya. Jadi tinggal nge-shot doang. Oke, kemudian ya itu doang sih. Ini juga udah gua coba lawan akun gua ya. Let's go, kita lihat video dulu. Oke, kita udah sampai di video. Kita lihat lawan Genjo gua. Genjo gua catch-nya 34k di dalam kota ya. Gua rasa nggak terlalu malu-maluin 34k catch. Oke, ini tadi yang pertama gua nggak dapet hackball karena emang hoki-hokian kalau ngandelin hotline ya. Kalau ngandelin hotline emang hoki-hokian. Dan suaranya double, mohon maaf karena yang rekor 2 emulator kayaknya ya. Ya nikmati aja lah ya. Ya gua baru sadar ini ternyata bukan rekordan gua ya. Nah ini yang bener. Ini 35k tanpa hotline ya. Yang dapat hotline ini yang dapat hotline. Nah 36k 600, gua rasa ini tinggi banget untuk seorang striker ya. Ya kenapa gua spoiler ya. Oke, jumping double speed ya, kita lihat. Iya, untuk gua rasa Hino ini lumayan ya, nggak sejelek yang gua pikirkan. Tapi ya mungkin emang susahnya dicari hackball, dicari hackballnya. Ya anggap aja kayak gua pakai Hyuga lah ya, untung-untungan dapet hackball lah ya. Kalau nggak dapet hackball ya susah, kecuali lu punya Tornado Raiju ya. Oke, ini yang kedua. Ini yang kedua terkena hotline ya, kena hotline stamina kedua. Perbedaan momentumnya juga lumayan, kurang 20-an, bisa kalian cek nanti. Kurang 20-an statnya, apa kok statnya? Momentumnya ya. Iya, suaranya double ya, gua gak sadar. Yang satunya kerekor juga. Aduh. Iku sei. Iya, ketangkep. Jadi emang gua rasa shot pertama efektif, untuk shot kedua gua gak terlalu yakin ya. Cuma kalau ketemu kiper lain kayak Espada, Sino, gua rasa gak masalah selama lu bisa matiin pasif atau HA musuh ya. Cuma kalau Genjo emang momentumnya tinggi banget kalau Genjo. Oke, next. Ini kita coba shot ground ya, shot ground bawaan, double speed of double spin tornado shoot. Dribblenya apa shotnya kena 34.000 karena dia enggak hackball, enggak dapat hotline ya. Wajar gua rasa. Karena enggak dapat hotline. Oke, 324 momentumnya. Gaiso Guli Gaiden.
Ya perbedaan sama Hegbonnya gue rasa lumayan berasa ya. Jadi kalau emang lu gak dapet Hegbon, mungkin ya bakal susah. Ima demo Ureo. Oke, itu yang double spin ya, ketangkep. Gua gak coba yang kedua karena stamina-nya udah kurang, gua rasa udah gak efektif. Oke, yang terakhir. Nah, ini baru gua matiin. Ini baru gak double suaranya. Yang terakhir Reju Tornado ya. 324 336. Bedanya 12. Ini lumayan berasa ya untuk S1 ya. Kalau S99 ya bedanya lumayan jauh. Dan penggunaan stamina juga beda dikit. Tapi emang shotnya langka. Oh, ternyata tetap ya shotnya ya. Ada yang ini nge-lag. Raiju Tornado. Itu wajib sih gua rasa. Iya, karena perbedaan momentumnya berasa. Kalau kalian gak dapet deckball, kalian tinggal nge-trap shot Raiju Tornado ya. Terbang. Emang yang double spin kurang ya. Tapi kalau kalian punya Raiju Tornado, silahkan dicolok. Itu bakal efektif banget. Oke, kita balik ke game. Oke, jadi itu tadi percobaan gua lawan... Bentar. Ya, oke, udah ya. Tadi percobaan gua lawan akun gua ya, Genso 34 kaget ya. Gua rasa itu cukup tinggi ya. Dan bisalah buat tolak ukur ya. Ya, oke, menurut pendapat pribadi gua, ini bagus bisa buat ngegulin Genso ya. Cuma untuk shot kedua gua gak yakin. Tapi untuk shot pertama ini recommended banget untuk dipakai ya. Cuma kalau misalkan gua dapet ya, misalkan gua gak pakai striker ini gua pakai di babak kedua. Kita lihat situasi ya. Kalau ketemu Shino mungkin bakal gua masukin ya. Cuma kalau ketemu si Genso gua tetap pilih Yuga ya. Karena menang elemen, gua gak tahu kenapa di game ini ya. Di game ini menang elemen itu berasa banget ya. Jadi Hino ini cuma buat gua ngegolin si Shino ya. Cuma kalau kalau kalian emang kekurangan FV ya silakanlah, bisa ini buat ngegolin Genso ya, first shot ya. Untuk shot kedua gua nggak terlalu yakin ngandelin RNG soalnya cuma ya masih bisa lah ngegolin ya. Oke, kita tes di PvP ya. Kita lihat aksi Hino ini udah buat colok low flying juga ya, perbedaan momentumnya lumayan berasa. Jadi kalau dapat low ball ya mending Raiju Tornado ya. Cuma untuk shot keduanya gua gak yakin efektif atau enggak ya. Karena FBS ya. Kalau Yuga kan mau sekarat pun gak masalah. Oke, kita cek di PvP. Oke, udah yang join. Wow, kipernya Shino ya. Let's go, kita tes. Apakah Hegbolnya bisa ngegolin? Gua gak saranin pakai Hegbol. Pakai shot ground aja. Walaupun emang cuma double spin ya. Cuma gua rasa kalau lawan Shino masuk ya. Kalau lawan Genso emang beda. Cuma kalau cuma Shino lah, bisa lah harusnya ya. Rifaul aja bisa masuk loh. Oh, walaupun dia masuk babak pertama ya Rifaul ya. Bisa masuk lawan Shino, gua rasa si Hino pun bisa masuk. Walaupun nggak pakai apa tadi, nggak pakai apa, gua lupa. Wah, ada ini ternyata. Oh, ini apa IM semua ini, agak susah ini gua ngepasnya. Mungkin gua pindah ke bawah nanti. Oke. Dan seperti biasa dapat shield 30% dari Radunga ya. Ini mantep banget, serius. Aduh, agak ngelag. Shobuda, hey. Kalau kalian emang niat nguras stamina gentil ya silakan umpan ke siapa? Hino, kemudian triple biasa aja biar nanti habis sendiri ya. Cuma agak gua saranin.
Oke, ini Bon 34%, sorry gua lupa enggak jelasin ya. 34%. Dia dapat 30%, 4%-nya dari Roberto ya. Kurasa itu bagus banget. Wah, enggak punya tackle ya. Seperti biasa ya. Aduh, Piazzolla padahal udah bagus loh. IM 50% enggak punya tackle. Aduh. Iya, jadi totem. Jadinya malah totem. Cepat gompan ke atas. Aduh, dapat Hino. Bisa ya, ya udahlah ya. Ya mentalnya kesini. Ya Hino ini bisa jadi solusi kalian yang nggak punya apa, nggak punya perisai ya. Cuma sarannya harus punya Radunga syaratnya ya. Dia dapat perisai 30% dan gue rasa itu bagus banget. Nah 30% bro, perisai 37% ya. Gue sukanya itu dari ketimbang startnya ya. 359 sama 324 ya agak gue naikin sih. Pokoknya beda lah. Mending Reju Tornado. Reju Tornado. Pokoknya ini bagus, apalagi orang-orang kadang bawa debuff ya. Orang-orang bawa debuff, ya kurasa Hino ini bisa jadi solusi buat kalian yang gak punya scorer ya. Oke, ini gua matiin aja kayaknya. Gua kemarin banyak di komen ya, di protes. Matiin aja bang, matiin. Mungkin gua emang terlalu cuek ya. Lawan Shino bisa banget, lawan Casillas harus terbang. Lawan Genso mungkin shot pertama yang efektif ya. Cuma ya, gak malu-maluin kok FB ini ya. Gua kemarin bilang mirip Niita ya, ternyata enggak. Niita lebih kekunci ke kiper-kiper ya. Dan Hino ini mungkin dia sulitnya di Genso doang, lawan Salina sama Shino. Gua rasa Hino gak ada masalah ya lawan Shino ataupun si Genso. Dan tentunya dia punya perisai 30% ya. Itu yang utama. Kan kadang orang-orang main debuff ya, dan kita gak punya perisai, kita fokusnya ke buff. Jadi ya bisa lah jadi solusi. Wow, bisa intercept Roberto, ngeri. Waduh. Oke, gua kemarin kalau nggak salah bisa lewat sih, cuma bacu kayaknya ya. Ya udah, gak apa-apa lah. Gua coba ngepas kali aja lewat. Iya, kalau gua dapat sebenarnya lumayan. Gua juga kekurangan scorer biru ya, ngandelin revolt doang. Nah iya kan, bisa lewat kan? Emang kurang. Gua nggak tahu kenapa. Cuma mending ini daripada yang lama Piazzolla-nya. Tapi tetap aja ya, debut tetaplah debut. Tidak ada yang diharapkan. Iya, jadi apa namanya? Hino nanti bisa jadi FW kalau ketemu Shino. Kemudian si Rivaul jadi AM ya. Jadi ya enggak terlalu masalah akun non Jepang biru kalau ketemu Shino ya. Soalnya biasanya kan gua pasti maksa pakai Yuga, pakai aduh ada HA. Ada apa nih? Ada WA kok HA sih. Soalnya biasanya kan gua pasti maksa pakai Yuga, Misaki ya kan. Jadi semenjak ada Hino mungkin gua bisa ganti pakai Hino sama Rivaul di tengah ya. Jadi enggak kalah elemen, bisa menang elemen. Malah ketakis ya. Malah lebih cool Hino daripada Misaki ya. Makanya babak kedua ini bisa ganti Rivaul ya. Bisa banget. Emang Misaki bisa jebolin Shino, cuma ya untung-untungan tetap aja. Lebih efektif menang elemen daripada ngadalin stat atau FPS.
Original tanda. Oke, intercept. Itu jauh. Ah, tuh, gak ke intercept. Itu jauh, woy. Loh, gue tuh kasih pun apa? Aduh. Cuma ini gimana? Ini dia pasti intercept. Dan Hino ini ada wancunya ya, cuma belum gua colok. Gua masih sayang skill removal. Punya Sultan tinggal dikit removalnya ya. Dan gua rasa wancu buat Hino buat emergency aja, gak terlalu penting ya. Karena mending langsung nge-shot daripada pakai embel-embel apa namanya? Pakai embel-embel wancu. Aduh, ini susah ya. Triple ngepas gitu kali ya. Tanoshimu. Oke, kita lihat shot kedua Hino Ryoma ya, apakah masih efektif. Cuma gua full power aja sih biar babak kedua nanti bisa banyak staminanya. Cuma gak tahu ini bisa gua kasih gula apa enggak masalahnya. Offset kayaknya. Nante shitsukoi mark nanda. Kita lihat, bisa gak? Tanoshimu. Aduh, cuma gue rasa kalau ketemu Shino sih gak masalah, stamina setengah ya. Karena menang elemen ya. Cuma kalau ketemu Genjo emang agak masalah. Ya, karena harapannya di FPS, basic momentumnya rendah sih. Siapa sih Shino? Habis duluan. Kebanyakan match up. Nah, kalau apa namanya? Kalau ketemu si Shino tinggal gini ya. Kemudian Raduga diganti back selain Brazil itu bisa banget. Jadinya kalian gak bakal kesusahan ngegolin si Shino ya. Gua kan biasanya tetap maksa kayak gini ya, atau mungkin Rivaul gua pindah ke tengah ya. Cuma semenjak ada Hino, Rivaul mungkin bisa jadi AM. Itulah keunggulan dari Hino ya. Dan gua tetap suka perisai 30%-nya, kepake banget. Apalagi lawan tim-tim debuff sekarang ya. 30% tambah 2% tambah 5%, 37%. Dengan stat yang nggak terlalu jelek juga ya. Nggak terlalu jelek statnya. HA-nya 34% ya. Jadi ini bisa jadi referensi tim kalian nanti. Iya, ini tetap minus di Soga sih. Kapan klub rilis Jepang biru yang bagus? Iya, minusnya tetap di Soga. Nggak bisa intercept. Pokoknya nggak bisa intercept itu gua anggap totem. Oh, ganti formasi. Buat apa bank gak bisa intercept? Oke, dia bakal dribble kayaknya. Match up Tsubasa! Match up! Langsung match up! Iya, intercept. Waduh. Oke, nice. Oke, ini ada skill block cancel. Ini ngeblok gak sih? Gua gak tahu ya. Pokoknya kalau ketemu tukang block skill gak masalah. Yang jelas kalau Hino ini hackball ketemu Shino, ya sama aja cari mati ya. Iya, sama aja lu ketemu Kasilas sedang di luar kotak ya. Mending di trap di short ground. Gitu aja. Astaga. Tidak. Full power gua. Ada ya udahlah ya. Full power gua kebuang. Anata Kueru. Oke, dia wancu.
Position Freedom. Kalian masukin Victory itu bisa buat totem, cuma gua rasa nggak perlu. 3% doang. Syarat totem itu 4%. Ya nggak juga sih, tergantung tim kalian ya. Cuma emang kalau cuma 3%, nggak usah. Yang apa namanya? Yang 4% banyak soalnya. Ya nggak banyak sih. Maksud gua 2,5% aja udah kepake daripada 3% totem. Mending 2,5% tapi kepake. Wow, diligent defense. Nah ini, aduh ini kemana ini? Ya kayaknya dia bakal intercept mungkin. Ya benar. Astaga, ini gua ngasih bola ke Hino gimana? RNG-nya busuk. Aduh, semoga gak match up ya. Ini kalau gua umpan ke sini, gua balikin offset soalnya. Aduh, gak ada pasnya ternyata. Ya udah, langsung ke sini aja. Gak ada pasnya ternyata. Dapat deckball gua shot. Ya udah gua shot aja lah ya daripada cari mati ya. Ketemu si siapa namanya? Tornado shoot. Kerja daripada match up sama Gentil ya kan. Daripada match up sama Gentil. Ya mending gua shot terbang. Oke, ini kalau full power gue bisa Raiju, Tornado Raiju, cuma kayaknya udah gak bisa full power ini. Udah menit 30. Iya, kalau ketemu Shino FW terbang ya cari mati ya. Gak cari gold. Iya kan, tetap gak bisa. Cuma kalau itu short ground, walaupun cuma double spin, itu bisa masuk ya. Secara logika tentunya. Kalau nggak masuk berarti nggak pakai logika. Aduh, ya udahlah kita shot pakai Matsuyama lah ya. Ibu saya Misaki. Dan ini nanti keluar di pet ya. Ya kalau kalian punya pet coba 5 step lah. Itu bisa dicolok soalnya ke Matsuyama yang biru generasi 23 ya. Lumayan buat dicolok. Gua gak tahu sih ada pet atau enggak. Aduh, Rendu. Iya, pet gua udah habis buat apa Rafael. Gak dapet pula. Aduh. Tuh, ini bantu, ini bantu. Ya, soalnya kalau dia dribble, kelamaan nanti. Waktunya kelamaan. Oh, ngepas ternyata. Intercept. Rifaul soalnya nggak bisa ngepas ya. Jadi Soga yang bisa intercept, sama-sama nggak bisa sama-sama intercept pasnya jelek. Let's go, terakhir. Kalau gua trap percuma nggak bisa. Ya. Ya gua rasa kalau kalian dapat deckball bagus sih buat lawan Genso ya, buat lawan Genso bagus. Atau Kasilas, kasih low ball gua rasa tetap masuk Kasilas. Iya, harusnya masuk sih. Walaupun kalah elemen ya. Cuma enggak tahu sih kalau low ball stamina kedua ya, cuma kalau high ball gua rasa pasti masuk. Kalau Kasilas ya. Oke, gua misus Ketearo aja. Wah, gak ada. Oke, Skydam Shoot aja lah. Gua lupa gak masuk ya Rifaul ya. Biar stay 34% ya.
Soalnya kalau gua masukin Rivaul gantiin Roberto kurang 1% ya. Tidak menarik. Kalau kurang 1% tidak menarik. Ya yang jelas Hino ini bisa jadi solusi untuk scorer ya. Cuma kalau kalian gak pakai Hino juga gak masalah ya. Pokoknya yang paling bagus dari Hino ini tuh Prisai. Kalau kalian punya Raduga plus Hino ini, kalian gak perlu takut ketemu debuff ya. Ya emang sih cuma Hino sih yang kena Prisai ya. Tapi untuk sekelas scorer udah lumayan. Walaupun kiper kalian kena debuff, cuma paling gak gara-gara Arigato loh. Paling gak skor kalian ada jaminan untuk ngegolin ya. 30% perisai itu tinggi banget. Debuff orang-orang paling berapa paling? Paling gak sampai 30. Kalau niat sampai 30, timnya pasti acak-acakan. Timnya pasti acak-acakan. Gua udah selesai. Ya kelemahan kiper pans ya, kalau apes mentalnya ke musuh. Ada. Oke, yang jelas Hino ini lumayan. Kalau kalian mau gacha silahkan. Kalau enggak juga enggak masalah. Gua enggak bilang wajib ya, cuma bisa jadi solusi kalau kalian enggak punya scorer ya. Kalau penggunaan pribadi gua, maksudnya penggunaan menurut pribadi gua, kalau gua punya Hino, gua masukin pas ketemu Shino doang. Kalau ketemu Genjo ya gua paling tetap pakai Hyuga Misaki karena efektifnya cuma shot pertama ya kayak Rivaul. Cuma kalau ketemu si Shino, ketemu si Kasilas ya gua rasa bisalah. Gua rasa bisa. Oke, itu aja video gua kali ini. Menurut kalian Hino ini bagus atau enggak, komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai bro agar makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Aduh ya, tapi Raichu Tornado sih kalau short ground ya. Kalau double speed susah lawan Genshu.